Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Okay, I hope you can hear my voice clearly. Okay, so apa khabar? Harap semua sihat, semua bahagia di samping keluarga tercinta di bilik yang sama. Welcome, welcome everyone. I really hope you boleh dengar suara saya dengan clear. Dapat dengar ke suara saya? Should be clear lah suara saya. Sebab saya tak kacau apa-apa setting pun since yesterday, so should be everything is crystal clear. Alright. Untuk hari ini, kita akan masuk chapter semalam 7, 8, ini chapter 9. Okay, chapter 9. Chapter 9 adalah carbonyl compound. Okay, chapter 9 is about carbonyl compound. Alah, typo tu tak apa, Nazmi. Okay tu, normal lah manusia, tidak lari dari kesilapan. Alright. So, chapter carbonic compound ni dia tidaklah kompleks macam chapter-chapter lain sebab dia punya apa komponen dia pun lebih kurang ya apa yang you dah belajar. Okay, basically kita akan ulang banyak benda juga dah dia akan berulang sebab bila kita menghampiri ke penghujung organik ni, kita akan nampak pengulangan demi pengulangan akan berlaku. Okay, right. So, untuk kita punya first part, kita akan tengok apa itu organic compound. So organic carbonic compound. So carbonic compound ni basically ada compound yang ada C double bond O. Okay, C double bond O yang diapit sama ada alkyl group ataupun hydrogen. Okay, yang diapit ada sama ada alkyl group ataupun hydrogen. Alright. So kalau kita tengok kat sini functional group dia, kalau bila kamu nak identify functional group tu, you kena bulatkan yang ini saja. Okay, itulah carbonyl kita. Okay, itulah carbonyl compound kita. Dan itu yang kita akan highlight. Okay, so formula dia adalah CnH2NO, bermaksud bilangan carbon dengan hydrogen ni, kalau kita ada satu carbon, dia akan ada dua hydrogen. Okay, and then kita ada dua jenis iaitu aldehyde dan juga keton. Aldehyde ni nama dia akan habis dengan al, keton nama dia akan habis dengan on. Okay, right. So dia adalah functional group isomerism. Walaupun dia belong to the same functional group, tetapi dia punya classes tu yang berbeza dan cepat reaction dia pun, cara dia react pun berbeza. Dia adalah functional group isomerism. Carbonic compound is considered as a polar compound, polar molecule. Kenapa dia polar? Sebab dia ada C double bond O ni. Bila ada C double bond O ni, kawasan double O ni adalah partially negatif, ini adalah partially positif. So dia akan ada resultant dipole moment ke atas. Okay, so dia adalah polar. Dan kalau kita compare untuk dia punya bonding point, compare dengan halo alkane, alkane yang sama molecular mass, remember mass dia kena sama. Okay, carbonic compound punya bonding point lebih tinggi. Tapi kita tak pernah lagi lah ditanya berkenaan boiling point of carbonic compound. Sebab boiling point of carbonic compound ni dia akan tanya benda lain, which is reaction dia. Soalan dia dia suka buat berkait jauh. Sebab carbonyl ni hubungan dia bermula seawal seawal alkin lagi dah mula. Okay, so kita memang tak boleh lari dari situ. So, untuk carbonic compound, apa yang perlu tahu, basically dia dia boleh buat hydrogen bond pada kawasan O ni. Okay. Okay, so dia punya bonding point lebih tinggi daripada Van der Waals forces, itu memang standard biasa. Okay, so next what? Okay, ini adalah aldehyde dan ini adalah ketone. Ha, ni tak ada apa yang lain sangat lah. Beza aldehyde dan keton, aldehyde biasa di hujung. Okay, keton dia di tengah-tengah. Okay,
So alright, so in term of naming dia, kalau naming ni biasanya kita akan tukar alkane. Contohnya macam kita etane, dia akan jadi etanal. Kita buang E tu ganti dengan al. And ketone, dia akan jadi on lah. Alright, so basic name dia tengok rantai karbon paling panjang. Nombor satu mula daripada CHO tu. Okay, contoh common name. Ini common name yang biasa kita tu lah. Metanal, etanal, propanal. Okay, ni nama yang biasa digunakan. Formaldehyde, acetaldehyde. Dan juga apa, dari satu propionaldehyde. Ha, propionaldehyde ni jarang. Formaldehyde, acetaldehyde, acetaldehyde tu memang common. Okay, formaldehyde tu satu karbon, acetaldehyde dua karbon. So ini adalah common name of aldehyde. Kalau yang lain, butyraldehyde ni tak ada dah. Valeraldehyde ni memang tak ada. Benzaldehyde, yes. Okay, so you tak payah hafal. Bukan hafal pun sebenarnya, tak, dia jarang lah tanya common name ni. Okay, ni contoh. Ini ada dua carbon, so dia adalah etanal. Okay, dan pada carbon kedua, satu, ni nombor dua. Pada carbon kedua ada benzene, so dia akan jadi 2-phenyl-etanal. Okay, ini 1, 2, 3, 4. So aldehyde akan ambil nombor satu, so dia akan jadi butrienal. Kenapa? Pada karbon ketiga dia ada in. Okay, so bila alkin campur dengan aldehyde jadi enal. Okay, ini dia akan jadi 1 1 2 3 4. Itu paling panjang. Pada karbon kedua ada etil, pada karbon ketiga ada hidroksi. Susun ikut alfabet. Okay, so 2-ethyl-3-hydroxybutanal. Okey, ini adalah 5. Ini adalah 1 2 3 4 5 6. So adalah hex. Pada karbon kelima ada double bond, so enal. Okey, pada karbon ketiga ada cyclopentyl, karbon keempat ada bromo, so akan jadi 4-bromo-3-cyclopentyl-hex-5-enal. Itu adalah naming of aldehyde. Next one adalah ketone. Untuk ketone basically sama saja. Okay, kalau contoh pentane, kita buang E ni, kita gantikan dengan on. So dia akan jadi cyclopentanone. Okay, so kalau nampak nama dia on, on, on tu apa? Oh, dia adalah ketone. Okay, remember metanone. Okay, ketone yang satu karbon tak ada, ketone yang dua karbon tak ada. Ketone dah start daripada tiga karbon. Okay, dia mesti start daripada tiga karbon. Ataupun kalau dua karbon pun, sini ada benda pelik sikit. Okay, tu dah lebih bilangan karbon dia. So etanon tak ada, tapi benda lain etanon ada. Itu nanti kita tengok. Alright, dan position of ketone tu kita akan bagi based on the longest carbon chain yang ada carbonyl group. Dan carbonyl tu mesti ambil nombor yang paling rendah. Okay, contoh macam ini. So ada 5 carbon. So kita boleh mula daripada sini nombor 1 ataupun daripada sebelah sini. Tapi kita nak bagi dia ni nombor yang paling rendah, so dia akan ambil nombor 2. Ni nombor 3, ni nombor 4, ni nombor 5. So dia akan jadi pentanone. Tetapi ingat, bila ketone kita kena letak number. Bila kita kena letak number, bermaksud kita punya ketone tu dia akan jadi 2 pentanone. Okey? Saya terlebih cepat sikit. Ada dua cara tu. Nama dia akan jadi 2-pentanone. Alright, so next one adalah common name untuk ketone. Ini pun jarang. Yang biasa kita guna adalah acetone. Acetone ni common. Okay, 3 carbon. Kalau tadi acetal 2 carbon, ini acetone dia 3 carbon. Okay, yang lain, yang lain apa? Yang benzin lah, phenyl ethanone ataupun acetophenone. Itu biasa.
benzophenone pun ada tapi jarang lah kita guna tu. Alright, so in terms of common name ni, you tak payah spend time hafal. Okay, in fact dalam exam naming dia tak keluar tu sangat. By the way, sorry kalau saya tak respond hi atau hello tadi. Okay, so I really hope you masih lagi dengan saya. Alright, so right now kita tengok contoh-contoh. So kita nak bagi nombor ni kecil, tapi ingat dia ada substituent. So kita boleh mula nombor 1 sama ada daripada sini 1, 2, 3 ataupun boleh mula 1, 2, 3. In this case kita akan mula yang ikut yang bulatan. Kenapa? Kita nak bagi substituent ni juga dapat nombor yang kecil. Okay, so in this case nama dia akan jadi 1-cyclopentyl-2-propanone. Okay, next one. Ha, kalau macam ni, tiga ataupun satu, dua, tiga. You tak boleh terus numbering masuk dalam rantai. Rantai ni adalah kumpulan lain. Okay, you tak boleh terus masuk dalam rantai. So ini adalah 1-propanone. Okay, nampak macam tak logik ketone ambil nombor 1, tapi boleh sebab dia diapit oleh cyclopentyl. Okay, 1-cyclopentyl-1-propanone. Next one. Ini adalah, kalau saya klik, dia adalah cyclohexanone. Ni nombor 1. So ini adalah isopropyl. Ini adalah metil. Okay, kedudukan lebih kurang 3-5-5-3. So kat sini kita akan tengok in term of priority of alphabets. So iso, okay, iso kita akan ambil I, metil kita akan ambil M. So H-I-J-K-L-M. So I-M. So ini dia ni nombor 3. So nama dia akan jadi 3-isopropyl-5-methyl-cyclohexanone. Boleh ikut ke setakat ni? Satu, dua, tiga. So dia adalah propanone. So pada karbon pertama ada phenyl. So akan jadi 1-phenyl-1-propanone. Okay, propan-1-one ni adalah contoh nama yang lama. So dia boleh jadi 1. Dua-dua boleh diterima. Okay, next one. Ha, ini adalah enone. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada karbon ketiga ada in, on. Pada keempat dah in. Dia boleh jadi kalau macam ni. Ha, bila ada dua, dia akan jadi dione. Okay, pada karbon ke dua dan empat. Tapi pada karbon satu dan lima kita ada bromin, so akan jadi 1,5-dibromopentan-2,4-dione. Ataupun 1. Okay, so ini cara lagi satu lagi lah nak beri nama. So itu adalah naming of alkane, alkane pula lah, carbonyl compound, aldehyde and ketone. Next one kita nak proceed pada preparation of of aldehyde and ketone, actually melalui ozonolysis of alkane. So kita boleh prepare dia dengan menggunakan ozone followed by zinc in water. Zinc in water ni boleh juga kita guna ganti dengan dimethyl sulfide CH3 2 S, itu pun boleh juga.
Okey, jangan terkejut kalau ada yang guna dimethyl sulfide. Dari equation ni biasanya dilukis dalam bentuk ditulis dalam bentuk stepwise lah, 1, 2, sebab dia 2 step. Okey, you mesti kena ada nombor. Kalau you tulis O3 tu tanpa nombor ni salah. Okey, dia tak boleh bercampur. Dia kena ada nombor. Step 1 and step 2. Okey. So untuk distraction, okey, untuk ozonolysis of alkene ni basically dia akan menyebabkan pengurangan karbon. Dia boleh jadi start daripada 6 karbon tinggal maybe tinggal 3. Dia putar pecah 2. So on, tengok pada position. Dia boleh menghasilkan aldehyde dan ketone bergantung kepada apa yang berada di bahagian substituen yang berada di bahagian double bond tu. Okey, kalau dia ada H dia akan jadi aldehyde, kalau dia tiada H dia ada alkil, dia akan jadi ketone. Okey. Alright, next one. Ini contoh dia dah. Okay, kita tengok dekat sini. Kita start dengan produk yang 4 karbon. Okay, hasil dia adalah 3 karbon tambah 1 karbon. Okay. So, dia boleh juga menghasilkan dione ataupun dial kalau dia putus di tengah. Ni maksudnya ni asal 5 karbon, hasilnya pun 5 karbon. So, ini very important tau, this kind of thing. Sebab this kind of thing yang akan menjadi kamu punya basic principle untuk menentukan soalan-soalan berbentuk sintesis. Okay, soalan sintesis dia memerlukan kamu perlu fikir apa asal dia. Dia boleh bagi daripada produk ni. Produk ni, you kena figure out apa dia punya starting material. Okay, so next one. Ini yang saya cakap tadi, dia boleh guna dimethyl sulfide juga. Okey, tak semestinya zinc H2O. Dimethyl sulfide pun boleh digunakan. Kalau macam ni, asalnya kita ada 6 karbon, produk kita 3 karbon, tapi tidak ada apa-apa lagi ditambah sebab dia adalah symmetrical. Okey. Bila dia putus dia akan hasilkan 2 fragmen yang sama. Okey. So you kena pandai bila tengok soalan-soalan macam ni. Ini tak ada apa, ini just pengulangan balik daripada alkin. Next one adalah untuk menghasilkan karbon aromatik ketone, which is through Friedel-Crafts oscillation. Okay, untuk Friedel-Crafts oscillation, okay, untuk menghasilkan Friedel-Crafts oscillation, kita memerlukan Lewis acid seperti AlCl3, FeCl3. Okey. Ini hanyalah untuk menghasilkan aromatik ketone. Inilah contoh acyl group. Okey. So ini tak ada apa, ini berulang balik. Ini revision benzin. Ini revision chapter benzin saja. Okey. Ini ada mekanism yang you kena ingat. Okey. So next one, untuk menghasilkan aldehyde, kita boleh guna oxidation of primary alcohol. Okey, ini kena guna mild oxidizing agent. Ini adalah revision yang semalam. Okey, ulangan pada topik alkohol. Ingat PCC mesti ada CH2 Cl2. Next, untuk secondary alcohol, okey, kita akan menghasilkan keton. Okey, aldehyde dihasilkan daripada primary alcohol, keton dihasilkan daripada secondary alcohol. Okey. Ini yang semalam tu lah kita nak cerita. Sekarang ni disebabkan pada hari ni kita fokus pada yang biru ni saja. Okey, perjalanan daripada kuning ke biru. Okey, itu yang kita punya fokus pada hari ini. Tertiary alcohol memang tak ada lah. Just revision. As you can see right now, apa yang kita tengah bincangkan basically dia berulang balik daripada chapter-chapter sebelum ni. Okey, now baru kita nak masuk new content. Content baru untuk kamu punya syllabus. Okay, which is kita akan tengok reaction of carbonyl compound. Apa reaction dia boleh buat? Dia ada boleh buat nucleophilic addition, dia boleh buat condensation reaction, dia boleh be reduced and also can undergo oxidation. Okay, ada 4 reaction dia. Nucleophilic addition. Apa itu nucleophilic addition?
basically kita tahu bahawa kawasan karbon dengan oksigen ni, karbon dengan oksigen ni, is karbon is more electropositive daripada oksigen, menyebabkan kawasan sini is susceptible to nucleophile attack. Maksudnya nucleophile boleh datang attack dia. Okay, nucleophile boleh datang attack. After that, bila nucleophile attack, okay, dia akan tolak elektron ni naik sini, dia akan jadi macam ni. R C O N U R prime. Okay, elektron tu dah tolak naik atas, so dia ni akan jadi charge negatif. So ini akan follow up, dia akan ambil apa-apa saja yang charge positif. Contoh macam dia boleh ambil H, H plus lah. Ha, itu contoh dia. Okay, don't worry, you don't have to know this mechanism. Basically, it's very easy. Okay, nucleophilic addition ada banyak. Yang pertama, oh ini yang saya tunjuk tadi. Okay, yang pertama kita boleh react dia dengan HCN ataupun sodium bisulfate, NaHSO. Okay, H2O. Kita ada alkohol, kita ada reduction, kita boleh reducekan dia. Dan juga kita boleh react dia dengan Grignard reagent. Okay, Grignard reagent dah berulang. Okay, so nanti kamu akan nampaklah benda tu. Kita tengok reaction dengan HCN. Untuk HCN, reagent yang kita gunakan adalah KCN, okay, ataupun NaCN, if traces of sulfuric acid. Okay, mesti ada traces of sulfuric acid. Okay, you tak boleh tulis HCN. Kalau tulis HCN saja dia tak tepat sebab dia tak ada. You tak boleh pergi beli kat kedai dalam botol HCN tu. Okay, so dia akan jadi macam ni. Produk yang dihasilkan, nama dia adalah cyanohydrin. Produk ni tak penting sangat nama dia, tapi yang penting ni kamu boleh tahu apa yang berlaku. Okay, CN masuk dulu. Kenapa CN masuk? CN is our nucleophile. Dia adalah CN minus. Okay, CN minus, so CN akan masuk, CN akan attack masuk, tolak ini naik atas, lepas baru dia ambil H. Okay, H dari mana? H daripada H2SO4. Okay, next one. Ni contoh-contoh dia. Dia boleh react dengan keton, dengan aldehyde pun boleh juga. Sodium bisulfate, okay, dia akan menghasilkan bisulfate salt. Okay, so basically kita react dengan NaHSO. Apa yang berlaku adalah SO3 minus Na plus ni akan masuk dulu. Okay, kat bawah ni. Okay, H akan pergi atas. H akan pergi atas. Okay, O tu akan jadi OH. Untuk karbonil, O tu sentiasa akan jadi OH. So dia akan menghasilkan bisulfate salt. Ni contoh kita. Tak ada apa-apa solvent ya. Addition of water, dia akan menghasilkan hydrate ataupun gem diol. Okay, basically kita masukkan dekat karbon yang sama OH-OH. Sebab ini kita nak OH minus dia. Okay, kita nak OH minus dia. Okay, ni contoh untuk aldehyde, ketone. Okay, kalau masuk alkohol, untuk aldehyde dia akan menghasilkan hemiacetal. Kalau ketone, kita masuk, dia akan menghasilkan hemiketal. Okay, hemiacetal dengan ketal ni dia boleh further react lagi. Maksudnya dia boleh react lagi dengan alkohol untuk menghasilkan, dia buang OH ni, jadikan dia OR tu. Okay, kalau keton pun sama. Asetal adalah untuk aldehyde, ketal untuk keton. Hemi bermaksud separuh. Okay, ha, ini adalah asetal. Tapi macam mana nak cakap benda ni? Benda ni saya ajar aja, tapi dia tak sedetail macam tu lah. Next one adalah addition of Grignard reagent. So kita dah tahu bahawa Grignard reagent ni, kalau dengan metanol menghasilkan primary alcohol, kalau dengan aldehyde dia akan menghasilkan secondary alcohol, kalau dengan ketone dia akan menghasilkan tertiary alcohol. Okay, berulang. Benda ni dah berulang balik. Okay, so ini adalah reaction dia. Okay, ini summary ya.
Ini benda penting. Sebelum ni, dalam map of oxidation, kita belajar pasal oxidize. Lawan kepada oxidation adalah reduction. Okay, untuk oxidize, kita guna apa reagent dia? Apa reagent yang kita gunakan untuk oxidation? Bagi saya contoh oxidizing agent. Hello, anyone? Yes, KMnO4 H plus heat, acidified hot potassium permanganate. Itu memang kena selalu ready. Oxidizing agent tu kena ready. KMnO4 tu memang common. Jatuh. Okay. Untuk reducing agent, kita ada 3. So, first adalah lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. Second adalah sodium borohydride in methanol. And third one is catalytic hydrogenation. H2 in the presence of PT, PDL or NI. Okay. So, untuk aldehyde, dia lawan balik. Dia lawan kepada oxidation. Aldehyde dihasilkan daripada primary alcohol. Kalau you reduce aldehyde, you akan dapat primary alcohol. Okay. Kalau ketone pula, dia dihasil dari secondary alcohol. Kalau kita reduce, kita akan dapat balik secondary alcohol. Kenapa dia lari? Tadi saya dah betul benda ni. Tak cantik. Okay. So contoh macam ni. Ini adalah satu ni, 1 2 3 4. So ni adalah butanal. So bila kita reduce dia, dia akan jadi 1 butanol. Kalau ini 1 2 3 4 5 2 pentanon. Kalau reduce dia, kita akan dapat 2 pentanol. Okay. So ini adalah proses reduction. So kita daripada map of oxidation ni, kita boleh lawan balik, tambah dia boleh tambah sodium borohydride in methanol. Okay, lagi kita boleh tambah lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. Okay, next one adalah condensation reaction. Untuk condensation, kita akan guna dia dengan ammonia derivative. By the way, ada orang kan yang saya risau macam tak ada orang, macam kurang tu.
Okay, condensation with ammonia derivative. Ammonia, ammonia ni adalah macam ni, NH3. Okay, ni adalah ammonia. Ammonia derivative basically kita tukar salah satu hidrogen dengan benda lain. Contoh macam ini. Okay, ha, ini kita ganti dia dengan Y. Okay, so Y tu kita boleh ganti dengan macam-macam. Contoh, kita letak alkyl group, which kita letak kat sini CH3. Ha, so dia akan jadi primary amine. Kalau kita gantikan dia dengan OH, dia akan jadi hydroxyamine. Kalau NH2, dia akan jadi hydrazine. Okay, so ini adalah contoh-contoh ammonia derivative. Okay, ini adalah reaction condensation. Condensation adalah reaction yang buang H2O. So what will happen here? So ammonia derivative ni dia boleh react dengan bahagian C double bond O tu. So apa yang berlaku adalah ammonia ni dia react dengan C double bond O ni hasilkan benda ni. Okay, ini adalah intermediate species dia. Nama dia adalah carbinolamin dan dia tak stable. So apa yang berlaku adalah dia akan buang. Okay, condensation, dia akan buang H2O. OH tu akan keluar dengan satu H. So hasilnya adalah bond ni akan pindah ke sini. Jadi double bond NH. Itu adalah condensation. But you don't have to remember this specific. Okay, di condensation dia buang H2O. Okay, so contoh macam ini, aldehyde ataupun keton, you react dengan ini. Apa yang berlaku adalah kita akan buang O ni dan kita akan buang 2H daripada amin. Okay, so tadi kan kita punya amin tu, ammonia tu, apa-apa je kan, 2H ni yang akan dibuang. Okay, ini yang akan dikena buang. Dan 1O daripada karbonil kampu, followed by hydrolysis, kamu akan dapat macam ni. Okay, next, contoh macam ni. Ini adalah benzaldehyde react dengan ammonia. So apa yang berlaku kat situ adalah ammonia kita formula macam ni. Okay, so kita akan buang H ni dan juga O ni. So produk kita dekat tempat O ni akan diganti dengan NH, followed by hydrolysis, kita akan dapat inilah. So dia boleh jadi macam-macam. Okay, untuk this one pula, okay, so ini yang akan kena buang H2 tu. H2 mesti dibuang daripada nitrogen tu dan juga O ni. Mesti ada acid. Ha, inilah hasil dia. Okay, ha, ini contoh yang lain. Contoh yang lain ini adalah 2,4-dinitrophenylhydrazine, 2,4-DNPH. Basically kita akan buang, okay, bahagian amonia kamu. Okay, bahagian amonia kamu ini. Ha, sini adalah yang kumpulan Y tadi tu, yang besar tu. Ignore yang besar tu. Sebab yang akan dibuang adalah ini, ini dan juga ini. Itu yang kita akan buang. Sebab kita akan buang water. Hasil dia macam ni. You salin balik je yang belakang ni. Ni. Warna dia orange actually. Okay, so lagi satu lagi adalah oxidation. You punya aldehyde, you boleh oxidize jadi carboxylic acid. Okay, kalau guna strong oxidizing agent, dia akan terus dapat carboxylic acid. So basically, ni map of oxidation tadi. Eh, belum lagi.
Ini contoh adalah propanol, dia akan jadi propanoic acid. Okay, so inilah mode of oxidation kita. Kita akan tambah satu lagi dari carboxylic acid, dia boleh jadi aldehyde, boleh jadi carboxylic acid. Dan esok kita akan tengok daripada carboxylic acid pula. Kita dah tengok sini, kita dah sedang tengok sini, esok kita akan tengok yang ini pula. Dan map ni akan muncul lagi. Sebab tu saya cakap map ni sangat penting. Okey. Bahagian berikutnya ataupun bahagian terakhir untuk hari ini adalah chemical test for carbonyl. Kita ada tiga jenis chemical test yang kita akan buat. Yang pertama adalah chemical test untuk identify the presence of carbonyl functional group. So ini adalah Brady's test. Kita dah tengok reaction dia tadi. Yang kedua, kita nak differentiate between aldehyde and ketone. Disebabkan structure of aldehyde dengan ketone tu berbeza, macam mana kita nak bandingkan dia? Okey. Dan ketiga adalah nak identify the presence of methyl carbonyl. Hari tu methyl carbinol, sekarang ni methyl carbonyl. So macam mana kita nak identify dia? Okey, dengan menggunakan iodoform test. Okey. Brady's test. Kita nak tengok ada carbonyl functional group. Carbonyl functional group bermaksud dia ada C double bond O. Okey. Reactant dia apa? Kita guna 2,4-dinitrophenylhydrazine. Structure ni kena ingat. Structure ni kena ingat. Hydrazine adalah N. Ni. Lepas tu ada N lagi sini. Lepas tu ada phenyl. Satu, kedudukan dua, tiga, empat. So, sini ada NO2. Dan sini pun ada NO2. So, ini adalah structure 2,4-dinitrophenylhydrazine. Okay. 2,4-DNPH short form dia. Structure mesti kena ingat. Hasil dia, kita akan dapat satu solution yang berwarna oranye macam ni. Okey, contoh macam ni, ni adalah aldehyde kita, react dengan 2,4-DNPH kita akan dapat ini. Ini adalah kita punya orange precipitate. Okey. Okey. Ni contoh untuk keton. Okey, ini adalah untuk keton. So, produk dia sama juga. Ini adalah kita yang orange precipitate. Okey. So, next one adalah kita nak differentiate between aldehyde and keton. Kita guna tolerance test. Tolerance adalah kita guna silver nitrate and ammonia. Hasil dia adalah silver mirror. Memang kamu akan dapat silver mirror. Cantik. Okay. Memang cantik. So, kita prepare kita punya silver nitrate tu by reacting dia dengan ammonia untuk menghasilkan ni, diammonium silver. Okay. Dan dia akan, apa dia buat adalah aldehyde akan positif, ketone akan negatif. Okay. Ketone akan negatif, aldehyde akan positif. So, kita akan dapat nampak perubahan formation of silver mirror, ataupun kalau tak cantik dia akan dapat black ataupun grey precipitate. Okay, most of the time memang akan dapat kalau kita guna aldehyde biasa. Okay, tolerance akan bagi negative result pada semua keton. Okay, ini adalah propanol, ini adalah ketonnya silver, mesti dalam keadaan berbase. Okay, ada OH minus. Hasil dia adalah carboxylate ion, propanoic ion. Tambah 2Ag, tambah NH4, tambah 2NH3. Ag ni lah adalah kita punya silver mirror. Okay. Kena tahu tulis equation dia. Okay. Kalau kita guna keton, tidak akan nampak apa-apa. Sebab dia tidak ada H dekat hujung. Kita memerlukan H di sini untuk kita apa, kita buat oxidation jadi O-, carboxylic ion. Failing test
Basically kita guna copper tartrate in basic solution. So kita ini adalah structure of tartrate. Jangan risau, kamu tak akan kena lukis structure tu. So reagent dia adalah C2+5OH-. Hasilnya sama juga carboxylate. Tetapi kalau ketone, dia tidak ada tu. Hasilnya you akan dapat brick red precipitate. Benedict test pula, Benedict test ni kita buat dalam biology. Okay, kita guna copper citrate, dia sama je. Okay, Fehling dengan Benedict sama je, cuma beza ion dia, satu citrate, satu lagi tartarate. Okay, ha, ni structure citrate. So kita dapat red precipitate juga. Okay, kita akan dapat red precipitate juga. Shift test adalah test yang mana kita akan buat untuk identify positive result for aldehyde, which is yang akan menghasilkan warna purplish ataupun magenta solution. Ketone dia akan negatif. Ha, ini adalah shift. Tapi ini kamu tak ada equation, so you can't use lah. You tak boleh guna dalam exam. Ha, dia dapat memang cantik. Okay. Finally adalah iodoform. Iodoform nak identify methyl carbonyl functional group. So C double bond O, CH3. Ini adalah methyl carbonyl. Reagent sama, hasilnya adalah dia akan menghasilkan carboxylate ion, formation of yellow precipitate yang kita nak. Okay, so kita akan dapat methanoate ion, okay, CHI3. So basically apa yang berlaku adalah ini asal daripada dua karbon, dia jadi satu karbon. Syarat dia mesti ada metil karbonil. Ini yang akan hilang. Dapat benzoate ion. Anak panah turun ke bawah mesti ada untuk menunjukkan bahawa dia adalah precipitation. Okay, so tadi kita dah tengok banyaklah reaction. Reaction dah banyak sangat. Okay, kita ada banyak reaction dan ada banyak chemical test. Untuk chapter carbonyl ni, dia tak ada mekanism, tapi dia akan tanya berkenaan chemical test selalunya, sebab dia ada banyak chemical test dalam ni. Okay, alright, so sebelum kita move pada bahagian tutorial, saya nak check attendance dulu. Attendance check please.
Okey, kalau dah habis attendance boleh try jawab soalan ni dulu. Apa nama compound ni? Okay, so 2-methylbutanal. Okay, kita tengok kat sini. So, ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Betul? 2-methylbutanal. Okay, next one. This one apa nama dia? So kalau ini 1 2 3 4 5 6, so dia adalah heksanal. Pada karbon 2 dan 5 ada metil, so dia akan jadi 4 chloro 2 5 dimethyl. Daging kita banyak ni hari ni. Heksanal. Kalau macam lag terlalu jauh, kamu boleh refresh balik. Refresh. Okey, kalau lag kita terlalu jauh, kita cuba refresh. Refresh balik. Okey, next one. So ini yang mesin. Ini 1 2 3 4 5. So ini adalah 3-bromo 4-methyl 2-pentanon. Tak payah padam kalau salah. Next one, ini adalah cyclohexanon. This one adalah 1, I know. Ini nombor 1, ini nombor 2. So dia adalah 1-phenyl-ethanone. Next one,
So ini 1 2 3. So dia adalah 1 phenyl, 2 propanon. Next one. Draw the structural formula for each of the following compound. Okay, for each of the following compound. So nak lukis structural formula dia. So the first one, 2-ethyl-3-methyl-pentanal. So pentanal 5. Pada karbon kelima ada C double bond O. Ada karbon satu ada C double bond O H. Karbon kedua adalah CH2 CH3. Karbon ketiga ada metil CH3. So untuk A. Untuk B, 4-chloro-2-methyl-3-hexanone. So hexanone ada 6. 3-hexanone, karbon ketiga ada double bond O. Karbon keempat ada chloro. Karbon kedua ada metil. Okay, C adalah aseton. Aseton, remember, keton yang tiga karbon. So CH3, C double bond O, CH3. D, asetaldehyde, adalah aldehyde yang dua karbon. CH3, C double bond O, H. Okay, so ini adalah asetaldehyde. Next one, draw the structure formula and give the IUPAC name for 7 isomeric carbonyl with formula C5H10O. Maksud dia nak keton ataupun aldehyde ada 7 sekarang ni yang ada C5H10O dan bagi nama dia. So 1 2 3 4 5. So kita buat aldehyde dah mula-mula, double bond O kat sini, H. So ini akan jadi CH3 CH2 CH2 CH2. So 3 4 10. So ini adalah pentanal. Lepas tu kita boleh buat keton dia pula. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mungkin pada sini double bond O. So ini CH3 CH2 CH2 CH3. So ini akan jadi 2 propanon. Okay, and then maybe you boleh buat lagi yang ini pula. Bukan dekat 4 ke sir metil yang another one? Ha, yang mana ni sir? 2-4-dimethylhexanone. Ya, 2-4, sorry. Thank you, Magdalena. Okay, kita boleh buat 3 propanon juga. Okay, pentanal ni kita boleh jadikan dia butanan dengan cara kita pendekkan dia. So kita boleh jadikan dia double bond O masih di sini. So dia boleh jadi macam ni, C. So kan ini CH3 CH2 nah sini jadi CH je. CH2 H CH3 3, 6, 10.
So ini akan jadi trimetil butanan. You boleh juga buat 2-metil butanan. Sorry ya kalau you dengar notification banyak, sibuk hari ni. Okay, lagi ada lagi dua lagi. Macam mana? Oh, kiton ni, kita pendekkan kiton. Kereta hijau ni kan. Yang hijau ni, kalau saya nak tukar dia lagi, saya boleh buat dia macam ni. Untuk this one, jadi jadikan dia C, 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 double bond O, C, nah, maybe macam ni. Ini akan jadi CH3, CH, CH3, CH3. So, dia akan jadi metil 2-butanon. Boleh pendek lagi tak? Lagi satu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi satu. Oh, lagi satu ini daripada sini. Maaf, kenapa tak detail? Nah, daripada sini lagi satu. So dia akan jadi macam ni. C C C double bond O H. Nah, ini satu C, ini satu C. Dia akan jadi CH3, CH3, ini CH3. So dia akan jadi 2-2 dimethyl propanol. Okay, so ini adalah 7 isomer. So walaupun isomer tu adalah chapter 4, tetapi soalan isomer tu dia boleh ditanya dalam chapter karbonil sebagai komponen daripada karbonil tu. So you nampak kat sini kita dapat 7 isomer dia. Next one. Yang B eh, yang A kita dah jawab tadi. Draw aldehyde and ketone with molecular formula C8H8. Okay, ini tips. Kalau you nampak bilangan ni sama, C8H8 ni, okay, C6H6, C7H7 ataupun lebih kurang sama nilai dia, dia guarantee akan ada satu benda which is dalam dia akan ada benzin. Okay, dalam dia akan ada benzin. Okay, dalam dia akan ada benzin. So kalau kita tengok kat sini structure kita, structure kita, benzin kita, aldehyde and ketones ni. So kita akan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benzin dulu. Dan dia ada 8 karbon kan? So 1,
2 3. So sini adalah H. So kita tak double bond O. Kalau kita tengok sekarang ni, formula kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terlebih. So, tak boleh. Bermaksud, masak jalan ni. So ini tak boleh. Dia mesti ada benzin. Salah. Okay, ini dah betul. Mana nak letak lagi dua ni? 25. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ini boleh. Ini boleh. Ini adalah satu aldehyde. Kita nak buat keton dia. Saya yang salah. C8 ini dah 9 karbon, memanglah tak dapat sampai ke kiamat. C H. Okey. Aldehyde double bond O. H. Ini ada H. 1 2 3 4 5 6 7 8. Betul lah, baru betul. So ini akan jadi 1-phenyl-ethanal. 2-phenyl-ethanal. Saya yang salah, no wonder lah tak dapat. Kalau ketonnya pula C. Saya hanyalah manusia ya. Kalau saya ada silap, saya minta maaf. Awal-awal saya minta maaf.
So ini adalah 1-phenyl etanol. Memang tak ada struktur lain dah ni. Okay. Oh, thank you, Didi. DND. Okay. There are many similarities between aldehyde and ketone with wide variety of reagent. However, can be readily distinguished by reacting with oxidizing agent. Suggest a chemical test to distinguish them. So, ini you ada banyak. Okay. So, yang biasa orang guna adalah tolerance test lah. Okay. You boleh guna tolerance test. Reagent dia adalah kita guna ammonia, silver nitrate in ammonia, AgNO3 in. Okay, suggest kan, itu je. So apa observation dia? Untuk aldehyde, dia akan menghasilkan form silver mirror. Untuk ketone, untuk aldehyde tu, kalau dia form silver mirror, equation dia macam mana? So basically kita bagi general je. R C double bond O H. Kita react dia dengan AG NH3 2. Plus, tambah dengan OH minus, dia akan menghasilkan R C double bond O O negatif tambah Ag turun ke bawah tambah NH3 tambah H2O. Okay, untuk ketone, no observable changes. You boleh guna Fehling ataupun Benedict, sama aja. Okay, cuma observation yang berbeza lah, equation ni. Okay, give a chemical test to distinguish between benzaldehyde and benzyl alcohol. So benzaldehyde and benzyl alcohol is basically adalah ni benzaldehyde. Okay. Kalau benzil alkohol pula, okay, you boleh pilih apa-apa saja test yang boleh bagi positif pada salah satu result. Okay, you boleh buat tolerance. Tolerance tak boleh ni primary. So, nak tak nak you kena pergi kepada yang identify the presence of carbonyl group. Okay, you nak identify the presence of carbonyl group. So, presence of carbonyl you, dia ada dekat sini. Okay, dia di sini. Okay, nak identify dia, test yang kita akan buat adalah kita akan guna
Brady's test. Reagent kita akan guna 2,4-DNPH. How? Macam mana benda ni buat? Okay, kita buat dulu untuk benzaldehyde. You nak jawab ni, you boleh buat jadual. Lagi cantik lah kalau buat jadual. Tapi saya malas nak buat jadual. Untuk benzaldehyde, benzaldehyde. Okay, so dia adalah ini. Bond O tambah dengan 2,4-dinitrophenylhydrazine dalam keadaan berasid. Dia akan buat adalah, dia adalah condensation reaction. Dia akan buang O ni dan 2H ni. Hasilnya, dan observation adalah formation of orange, very orange, orange precipitate. Dan you kena buat untuk lagi satu, which is untuk kita punya benzyl alcohol. No observable changes. Okay, dan observation dia pun sama lah. No observable changes. Okay, ha, so ini cara jawab. So bila cara jawab ni, biasanya dia akan bagi markah satu sini, satu, 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 maksimum 5. Kalau dia baik hati sampai 6 reagent. Okay, next one. Hexanal from 2 hexanone. Okay, hexanal from 2 hexanone. Ini you boleh guna toluene. Okay, you boleh guna toluene test. Toluene tadi kita dah tengok. Terus pergi ke ini. 2 pentanone and 3 pentanone. 2 pentanone kita adalah ketone. Entry pentanon pun keton juga. So you tak boleh guna Brady's, you tak boleh guna shift, toluene and so on. So yang you boleh guna kat sini adalah iodoform.
hydroform test. Okey, ini you boleh cuba. Okey, cuba buat dan sama je ni. Kita terus ke soalan nombor 6. Show how to propanal can be prepared from one propanol. So propanal from one propanol. So propanal adalah 3 karbon from one propanol. So ini basically direct je. You oxidize by using PCC in CH2Cl2. Kalau you nak hasilkan propanal from hexene, ni alkene, 3 daripada 6 karbon jadi 3 karbon, bermaksud dia ada proses pembelahan something tu. So ini adalah kita guna ozonolysis, O3 followed by CH3 2S. Next, draw the structure formula of the product form when the propanal react with sodium borohydride in aqueous NaO. Sodium borohydride in aqueous NaO is actually should be in methanol, ya. Yeah? Ini in methanol. Okay, so apa yang berlaku adalah you reduce dia. So dia akan jadi primary alcohol. Kalau ini jadi ada dengan C6H5MgBr. Followed by hydrolysis. Dia akan jadi okay. Compound X has a molecular formula of C5H10O, C5H10O. It does not react with Fehling solution. So negative Fehling bermaksud dia adalah keton. And but can be reduced. Okay, can be reduced to an alcohol. So maksudnya dia adalah keton. Okay, dia adalah keton. Keton yang ada 5 karbon. So saya rasa ni macam kita dah buat tadi. 5 karbon kan. So ini adalah sakit. Saya punya kamera ke sini. So maaflah kalau saya tak tengok ke sini. Screen saya sini. Dia macam dia tak detect saya punya pen ni dekat monitor biasa. So sedikit susah. Okay, so dia akan jadi 2 propanon, CH3 CH2 CH2 CH3, ataupun 3 pentanon. Ataupun lebih satu. Ya, ini sama macam yang tadi. 2-methyl-2-butanon. Okay. Nombor 9. Show how the following conversion can be from propanone to propene. Propanone to propene. Basically dia jadi alkene. So apa kita perlu buat kat sini adalah kita tukar dia dulu link antara keton dengan
alkin tak ada direct. Alkin, keton tak boleh jadi alkin, tapi alkin boleh jadi keton. So, tapi keton ada hubungan dengan alkohol. Alkohol ada hubungan dengan alkin. So, kita ubah dia jadi alkohol dulu. Dan ini boleh jadi ini. So, ini kita boleh guna Nabiha. Sodium borohydride in methanol. Ini boleh guna concentrated sulfuric acid. Next, 2-chloropropane. Oh, ini direct je. Saya boleh guna thionyl chloride. SOCl2 in pyridine. Dia akan dapat CH3Cl. You boleh nak bergerak dari sini. You E pun boleh juga. You guna HCl je. Kalau nak ikut jalan lauh pun boleh juga. You boleh jadikan dia alkin dulu. CH3. So, you guna H2PD. Lepas tu baru you buat Cl2 and CH2 CL2 UV pun boleh juga. Okey, ada banyak jalan. Ini yang star reagent ni. This one kita ada banyak. You boleh guna PCl3, you boleh guna HCl, you boleh guna PCl5, you guna SOCl2, semua boleh. Okey. Yang berikutnya, cyclohexanone to cyclohexane 1 to diol. Cyclohexanone the 1O jadi cyclohexane 1 to diol. So ini sama juga cerita dia. Saya kena tukar jadi alkohol dulu. Sebab karbonil ni dah, dia tak reaktif sangat, especially untuk keton. And then saya boleh tukar jadi alkin. And then baru saya boleh jadi ni. So reagent dia. Kalau ada soalan tolong tanya ya. Ini saya boleh guna lithium aluminium hydride. Kau nampak lithium aluminium hydride ni you kena tulis step by step followed by hydrolysis, mesti ada 1-2. Lepas tu di sini guna concentrated H3PO4 dan juga heat. Ini ke sini sebab kita nak masuk OH2. Ini kita guna KMnO4. OH minus coal. Nombor 10. Ini dia bagi produk, kita kena bagi, cari balik apa reagent dia. So ini dia tambah HCN. So yang lain dekat situ adalah inilah ni. Ni yang baru. So produk A kita adalah okay. B, daripada alkohol jadi carboxylic acid, jadi aldehyde. So ini kita guna PCC in CH2
Cl2. Kamu boleh ikutkan ni. Lepas check attendance tengok bilangan berkurang lah. Yang berikutnya, ini adalah benzin. Kita masukkan asid klorida, so asalnya adalah benzin. Sepuluh. Ada lagi. Ini adalah oxidation of aldehyde. Ini akan jadi carboxylic acid. Dan ini adalah condensation. Ini akan jadi ini. Okay, next one. Complete the following reaction scheme. Ini adalah kita nak start mana-mana dia buat. Ini macam contoh soalan exam kat sebenarnya. Okay, so kita nampak ni adalah alkohol. Alkohol jadi haloalkane. So di sini kita boleh guna, saya guna pen merah lah, boleh nampak sikit. Okay, so ini kita boleh guna PBr3. Alkohol jadi concentrated sulfuric acid, ini akan jadi alkene CH3 CH double bond CH2. Alkohol oxidize jadi aldehyde, so ini kita guna PCC in CH2 Cl2. Alkohol reduce, so dia akan jadi CH3 CH2 CH2 OH, dan ini turun ke bawah boleh guna PCl5. Ini dia dengan MgBr, so maksudnya dia akan dapat secondary alcohol CH3 CH2 C OH H CH2 CH3. Dan reagent 1 ni, reagent 2 pula adalah oxidation, so kita boleh guna KMnO4. Macam mana saya tahu oxidation? Saya nampak ni degree of bond dia berubah daripada ni dia double bond O. Okay, so lepas tu ini pula, ini adalah cara lain untuk tulis KMnO4 H plus heat. Dia benda yang sama. Okay, itu ada cara lain untuk tulis KMnO4 H plus heat. This one is actually ni. So dia akan jadi strong kan, terus jadi carboxylic acid CH3 CH2 COOH. Ini react dengan alcohol in the presence of sulfuric acid. Ini adalah esterification, so dia akan menghasilkan CH3 CH2 C double bond O O CH3. Ha. So dalam satu diagram ni dia ada relate alkene, alcohol, haloalkane, carboxylic acid, semua dalam satu diagram ni. Okay, so soalan dia memang boleh melangkaui tapi berkaitan juga. Okay, so practice macam ni yang selalu kena buat. Okay, last question. Last ke? No, second last. Propanone can be converted to various compound action in the following reaction scheme below. So first react dengan HCN, so ini you akan dapat
ini adalah CH3. C ini akan jadi OH, CH3, CN. Next adalah hydrolysis of nitrile, dia akan jadi carboxylic acid bawah tu. CH3, C, OH, CH3, COOH. Reduction of ketone akan menghasilkan secondary alcohol. CH3, OH, CH3. Ini adalah reaction dengan Grignard dengan ketone akan menghasilkan tertiary alcohol. Okay, so CH3 salin balik. C ni O ni akan jadi OH. CH3 tarik bawah, sambung dengan rantai karbon dia. Okay, so kalau kamu tak nampak, ni saya highlight. Okay, ini adalah yang ini. Manakala yang ini masuk dekat bawah ni. Dan concentrated sulfuric acid heat akan hasilkan major product. Ini adalah alkene. So kalau alkene, dia akan jadi CH3, C, CH3, double bond, CH, CH3. Ini alkene kita. What is the rule to predict the structure of D? Ini adalah Seitz-Zaeff rule. Saya tengok tak ada soalan, saya jalan je ni tanpa, kalau tak ada soalan. One chemical test can distinguish D from E by using Br2 in CH2Cl2. State the observation and the chemical equation. So ini observation je, D akan menghasilkan untuk D reddish brown of Br2 decolorize. Okay, lepas tu equation ni kamu tulis sendiri. State the type of reaction involved in the formation of E. Ini adalah D pergi E adalah reduction ataupun nucleophilic addition. Next one, compound W and X have the molecular formula of C8H8O. Nampak ni C8H8O ni maksud dia mempunyai W, kita ada W, kita ada X. Dia adalah C8H8O. Okay, W failing positive. So dia adalah aldehyde. X failing negative. So dia adalah ketone. Okay, X give negative result to a failing test, but it react with lithium aluminium hydride pyrolysis to form alcohol Y. So dia boleh hasilkan alcohol Y. Both X and Y react. X and Y positive iodoform. So that's mean dia ada methyl group, methyl carbonyl and carbinol lah. Okay, determine the structure of X, W, X and Y. Give the product for the reaction of W with lithium aluminium hydride and acidified potassium dichromate solution respectively. Untuk soalan ni saya nak kamu buat sendiri. Nanti maybe saya tak nak buat sekarang, sebab sekarang kalau kamu tak boleh, kamu tak dapat comprehend lagi. So bila ya.
saya akan minta kamu submit benda ni dalam Padlet untuk kamu try jawab soalan ni sendiri. Ha, soalan ni susah sikit tapi saya dah tolong dissect dah, dan jawapan dia pun dah ada sebenarnya, kamu kena pandai cari je. Okay. Okay, do you have any question like to ask? Ada apa soalan yang nak ditanya? Okay, kalau tak ada, sampai di sini sajalah sesi kita pada hari ini. I really hope you enjoy this session. So, stay safe, everyone. Tengok balik rakaman ni, ya. Okay. So, untuk minggu ni, okay, for this week saya akan minta kamu submit tu hari sampai chapter 5. So tu hari sampai chapter benzin, haloalkane dan juga alkohol. Okay, tiga tu saya akan minta kamu submit. Alright. So, I really hope you enjoy this session. So, thank you for watching, everyone. See you next time. Assalamualaikum. Bye-bye.